Ini umpan udah ada sebulan deh, ada videonya juga gue buat tuh, ngeliat ada sebulan lah, kurang lebih sebulan. Oke, selamat malam para pemancing semua. Tadi sore gue sekitar jam 3 ya, setengah 4 tuh ya, gue coba telepon ke ini nih, Empang Kolong di Flyover. Kebetulan malamnya mau main jackpotan atau dan totalan ya. Totalan ya, ada 40 lapak. Gue coba ngubungin yang punya Empang nih. Anak buahnya si Yudo. Tanggal 21 ya, hari Selasa malam Rebo, biasa rutin tuh totalan setiap malam malam Rebo sama malam Sabtu. Gue tanya dia, masih ada lapak buat ntar malam bro? Lama banget dia jawabnya tuh. Terus gue bilang, kebetulan hari itu hujan tuh, gue batalin aja deh, nggak jadi dah bro, hujan, gue bilang. Terus dia bilang siap. Terus dibales jam sekitar jam 4 seperempat lah tuh, jam 4 seperempat. Kemudian gue bilang, gue iseng, emang ada yang kosong, katanya. Atau dia belum, mau rupanya penuh. Penuh ya, katanya sementara penuh tuh. Jam 5 dia jawab sementara penuh. Gue ketawa aja. Nah jam berapa ini, jam hampir jam 7 dia bilang, bang katanya, yup, gue bilang, berangkat. Oh berarti ada yang mundur nih, kebetulan yang mundur, ya udah masak masak umpan dulu ya. Nah kebetulan gue selalu stok umpan di itu, di kulkas. Kebetulan di kulkas gue masih lumayan banyak umpan ya, karena adanya lockdown ya, jadi udah hampir 5 bulan nggak mancing. Ntar gue pakai umpan yang kecil aja, cukup lah buat 3 jam. Itu umpan udah lama, udah ada sebulan lah. Oke, udah oke lah katanya. Betul, gue punya, masih punya pelampung nggak nih yang starlightnya? Gue coba minta sama dia, punya tempat pelampung starlight nggak bro, katanya. Nanti dicariin katanya. Oke lah, berangkat. Hari gue masak umpan dulu. Yuk kita lihat stok umpan gue ya. Ini umpan baru ya. Gue biasa bikin umpan kecil-kecil gini dan sekaligus banyak ya. Ah ya, kalau yang ini umpan udah ada sebulan deh, ada videonya juga gue buat tuh, ngeliat ada sebulan lah, kurang lebih sebulan. Pas habis lebaran ada sisa putih telur istri bikin kue ya. Ini ntar kita buat main, yang main apa ya, totalan, main totalan sama jackpotan tuh 3 jam lah, cukup lah tuh buat 3 jam. Kalau ini udah lama nih, ini ada udah 5 bulan nih semenjak lockdown, masih stok 3 dan udah pernah ini borong juara. Oh, udah pernah buat borong juara nih, buat lomba harian lah, buat lomba harian cukup. Ya, ini pakai KL2 cukup lah, nomor 3 sama 4 cukup lah buat 3 jam. Ya. Semoga sukses ya, nanti malam kita mancing ya. Bentar. Ini dia penampakan Empang Kolong ya, 40 lapak ya. Ya, iseng lah buat sekedar nongkrong sambil ngeliatin pelampung, sambil ngopi, dengerin dangdut, dangdut gerobak. Sementara udah mimpin nih, 8 ekor di lapak kiri ya. Oh. Kebetulan kali ikan lagi main di lapak ke 33. Sebelah 31 sempat mimpin 7 ekor, cuma gue salip. Alhamdulillah. Ya. Ya. Sempat dia mimpin tadi 7 ekor, gue salip. Nih penampakan umpan gue, lomba udah kelar ya. Umpan cuma sedikit, cukup lah buat 3 jam, masih ke sisa ya.
Ini dia umpan gue bulat kecil-kecil doang ya, pakai kail nomor 3 sama nomor 4. Cukuplah buat 3 jam.